bintang yang tumbuh di Mali. Nama saya Prasetya dari Mangli Sky View. Kebetulan sebagai ketua pengelola wisata Mangli Sky View, kita sudah 7 tahun untuk merintis wisata ini. Awal mula adalah dari ide pemuda untuk lebih memberdayakan lokasi dan sebagai penopang ataupun penambah pendapatan dari hasil pertanian. Yang pertama adalah sunrise dari ketinggian 1570 meter di atas permukaan laut, lereng Gunung Sumbing, dan ini menghadap ke timur. Jadi kita bisa melihat sunrise dengan view Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Andong, Gunung Gianti, bahkan Gunung Ungaran dan Gunung Tidar bisa terlihat dari lokasi ini. Adapun karena di sini pertanian, jadi atraksi ataupun sajian yang kita di wisata ini adalah pertanian. Jadi bagaimana aktivitas petani. Terus ada lagi pengunjung ke sini bisa langsung petik sayur. Anak-anak yang TK ataupun PAUD biasanya di sini belajar bertani. Keunggulannya adalah yang pertama, dengan kita bisa menyaksikan bahwa ini pelestarian alam. Jadi di sini kita lihat di belakang ada gunung, itu konsep kita pelestarian alam. Untuk petani itu dengan paket wisata petik sayur ini bisa meningkatkan pendapatan petani. Dan keunggulan yang lain adalah dengan adanya pariwisata dan pertanian berjalan-jalan bersama, ini akan saling mendukung. Akan saling mendukung untuk pendapatan ataupun kesejahteraan masyarakat. Saya Yahno, Kepala Desa Mangli. Ya, di Desa Mangli ini penduduknya 2.387. Terus yang di sektor pertanian 95%. Memang di sini tidak boleh merubah. Dengan pertanian itu memang 95% itu petani, harus yang di untuk pencarian sehari-hari ya petani itu. Kami menanam sejenis yang ada di samping-samping ini, itulah untuk kehidupan yang berada di kawasan Desa Mangli.